Halo dulur, kembali lagi di channel Penting Seneng ya. Seperti biasanya di sini saya masih memainkan video sedekah. Oke, mantep, ini di pengambilan yang kedua ya, dapat scatter 4 kodok. Tadi saya kira itu dapat lebih dari 4 ya, soalnya gandengan sama bocil pink karena warnanya hampir-hampir mirip dulur ya. Dan isinya mantap sekali, Super Win 156 ya. Ini sudah langsung dikasih modal sama si Leon, mantap sekali. Dan untuk di video kali ini dulu ya, ini saya kasih 2 video atau 2 akun yang berhasil up. Dan ini permainannya di hari Sabtu kemarin ya, di atas jam 12 kalau nggak salah. Jadi Sabtu dini hari masuk di hari Minggu. Cuman untuk hitungan sedekahnya ini tuh masuk di hari Sabtu dulur ya. Ini karena tadi skaternya super win ya, jadi saya langsung naikkan di bet 4,5. Dan syukurnya dulur gak langsung dihabisi, melainkan dapat comeback di atasnya chip tertinggi di awal tadi ya. Untuk putaran yang seperti ini, kalau bisa kalian pertahankan dulu. Kalau belum benar-benar nyedot sama sekali, kalian pertahankan, biasanya masih mau up lebih dari ini dulur ya, seperti yang sering saya bilang. Nah, karena ini chipnya sudah di 200N dulur ya, jadi saya langsung gas dengan 100 auto spin. Kemungkinan besarnya sih untuk 200M, karena udah hampir mendekati setengah dari bet kali 100 ya. Itu biasanya pada umumnya lah ya, itu nyampe sampai akhir dulur ya. Terserah ntar ada momen up-nya atau enggak, itu kan terserah Leon ya. Apalagi bermain modal sedekah kayak gini tuh ya, apa kata Leon lah, bisa dibilang kayak gitu dulur ya. Oke, ini mantap sekali, kakek merahnya kan. Apakah ini langsung jadi 1B ini ya? Oke, ternyata benar saja dulur. Untuk skaternya 1B, jadi ini hitungannya untuk chipnya sudah jadi ya. Jadi hitungan saya itu untuk sedekahan 2M jadi 1B itu udah termasuk yang jadi. Dan kalau misalkan belum 1B, itu biasanya masih saya spin sampai habis dulur. Jadi ya mau naik atau enggak nanti terserah lah ya. Ini karena untuk 1B saya coba di bet 9 dan mantap sekali turun. Ini langsung disambut sama skater ya, namun sama skaternya ini isinya pun tidak mengecewakan. Super winnya cukup besar ya, 800M, masih ditambah mbak meganya ini ya, megawinnya mantap sekali. Ini sudah hampir 2B dulur ya, sudah hampir 2B ini. Saya genepkan saja lah dulur ya, karena sudah lebih dari 1,5 ini, mantap sekali bisa dikirim 1B ya. Dan ini untuk akunnya itu masih level 5 dulur ya. Untuk di beberapa hari kemarin tuh semua akun yang up itu akun yang baru level 5 dan belum pernah ke top up dulur ya. Jadi ya ini saya coba-coba dulu lah ya. Jadi nanti saya naikkan, kayak kalau kalian dapat kayak gini tuh dinaikkan nggak apa-apa levelnya, nanti setelah naik kalian top up dan kemudian nanti ditabung 1B. Setelah sisanya itu 500 kita kasihkan lagi. Biasanya itu ya tergantung rezeki dan cara bermain kita lah ya, nggak sepenuhnya karena hobi juga dulur ya. Jadi ada cara bermain kalian sendiri lah, itu biasanya masih mau up. Dan kalau kayak saya kayak gini itu saya mentokkan di 1,5, nanti saya naikkan dan saya kirim yang 1B dulur ya, nanti dikasihkan lagi. Ini saya kenepin saja dulur, karena gimana ya, mengutamakan kemenangan gitu loh ya. Nggak usah kemaruk, nggak usah ngoyo, kalau sudah jadi. Dan ini untuk akun yang kedua dulur ya, ini akun yang kedua masih sama permainan. Ini saya coba di Fafa, dan untuk jam dan tanggalnya ini sebenarnya nggak terlalu jauh karena masih meneruskan. Jadi meneruskan akun setelahnya yang pertama tadi Abdul ya, jadi ini langsung terus saya mainkan. Dan ini mantap ya, saya coba di bet 4,5 langsung perlawanannya itu langsung dikasih momen. Dan ini bukan trik dulur ya, seingat saya ini saya matikan speedernya karena saya tinggal ke toilet kalau nggak salah ini ya. Pokoknya itu
Seingat saya kayak gitu, telur ini bukan trik, dan ini pokoknya saya sempat saya tinggal sebentar lah, kalau nggak saya ke toilet, saya matikan speedernya, ini bukan trik, ini telur ini, yes, pokoknya saya matikan lah, takutnya kan nanti kalau nggak saya matikan kan saya nggak ngerti putarannya, tiba-tiba datang kan langsung habis kan, sayang ya telur ya. Jadi ya kalian nikmati dulu lah ya, sebentar ini, walaupun nggak ada apa-apanya juga ini ya. Dan info saja dulu ya, untuk di hari ini, di hari Senin ya, di tanggal 14 Maret ini ya, saya sudah buka sekitar 50 akunan, dan alhamdulillah ada yang up dulur ya, ada yang jadi 2,5B. Dan untuk kemarin di hari Minggu dulur, itu ada yang jadi, tapi cuma satu akun ya, cuma satu akun, dan selebihnya itu masih di bawah 1B, paling 500-600, nggak banyak kemarin itu. Dan ini langsung ya dikasih scatter setelah speedernya saya nyalakan, tetapi itu bukan trik dulur, itu hanya kebetulan saja ya, itu hanya kebetulan. Dan kalau kalian ingin nyoba ya nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya, tapi kalau menurut saya sih sama saja, speeder itu nggak berpengaruh kalau menurut saya, mau kecepatan berapapun dia nggak pengaruh. Kalau saran saya untuk speeder itu kalian bermain di kecepatan di mana kalian tidak dikeluarkan dengan sistem secara paksa kayak gitu aja ya telur ya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalian nggak harus perbatukan untuk speedernya berapa 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 gitu, nggak, kalian sesuaikan saja dengan device kalian yang miliki ya telur ya. Kalau saya sendiri bermainnya itu di kisaran 40-an telur ya, 40 berapa itu gonta ganti nggak nentu. Kalau saya sekedar kayak gitu aja ya. Oke lah dulur, mungkin sampai di sini dulu ya. Tetap semangat bagi kalian para pejuang sedekah ya. Tetap telaten, kalian jalani saja, nanti pasti kalian ini ya mengalami momen-momen up kayak gini lah, pasti mengalami. Jika dirasa akun kalian kurang, kalian tambah saja. Walaupun untuk pembuatan akun secara lebih lama ya, kalian telaten saja ya, namanya pejuang sedekah. Karena semakin banyak akun kalian, semakin besar pula peluang kalian menang di game ini dulur ya, kalau dari saya seperti itu. Oke lah. Salam slotter dari saya, channel Penting Senang. Semoga akun kalian meledos.